performa yang mereka tunjukkan dan pemain-pemain yang lebih memberikan ataupun kapten pasukan bawah 23 tahun negara itu Mokhairi di sana. Ya, Andre untuk Mokhairi. Di bahagian tengah banyak umpanan ataupun asis yang beliau lakukan. Ya, pada saya kalau kita tengok perlawanan antara kedua-dua pasukan ini sedikit seimbang pada ketika ini kerana kedua-dua pasukan mereka mendapatkan jaringan awal. Ya, Andre di sana. Ya, Andre. Ya, bercakap mengenai Haikal pada perlawanan lepas beliau jadi kawal oleh Haris Haikal. Ya, Andre. Striker utama perlukan pasukan Selangor dan juga pasukan Kedah kan pada ketika ini kerana pasukan Kedah mempunyai kelebihan perlawanan. Jadi Prendergast. Ya, Andre. Oh, cantik. Oh, untuk Mokhairi. Terjadi tampan keluar dari kawasan bahaya oleh Gulon. Sebagai Mifidan itulah yang membuatkan mereka boleh melakukan gerakan yang betul baik kerana kreativiti pemain. Dan saya rasa peranan di bahagian Mifidan itu memberikan satu impak yang betul baik untuk pasukan Selangor. Fazli. Aaron, pemain import Selangor dari Colombia berusia 34 tahun. Yandri. Hantaran jauh seperti yang seperti itu menewaskan 3-4 pemain. Itulah yang merupakan antara senjata ataupun kelebihan yang kerap dilakukan oleh pemain muda yang menunjukkan peningkatan. Richmond. Oh, itu dia gol. Dilakukan tadi agak kuat tolakan Brendan Gunn. Pemain kebangsaan Venezuela. Hafiz Ramdan ditandu keluar dari kawasan bahaya tadi. Bharat Kumar. Through pass to Richmond, namun Gulon. Lepas Brendan Gunn untuk Aaron. Yandri untuk Mokhairi ada ruang untuk melepaskan percubaan namun sudah pun ditutup. Diberi cabaran oleh Tommy Mawad Bada. Masih lagi Mokhairi. Richmond di sana. Sungguh pun ketinggalan 0-1 ketika ini. Aaron di sana. Cantik umpanan Brendan Gunn untuk Yandri. Hantaran itu baik dan itu dia. Satu lagi first timer tapping yang dilakukan oleh Richmond. Tak tepat ke arah mana-mana pemain kerana kita lihat bagaimana sama-sama Wales sudah pun bersedia untuk 9. Kita lihat bagaimana Zara Bipin dan juga Silver Rush sudah tadi dipersediakan. Oh, satu rebatan di sana. Membuka hantaran untuk Fazli. Oh, cantik Kaula Mokhairi. Permainan 1-2 kemas dan itu dia gol. Kerapuhan benteng digunakan dengan baik oleh untuk membawa tekanan kepada pasukan Negeri Sembilan. Montaj terbabas kawalan Brendan Gunn. Dirampas oleh Yohandri Orozco. Lincah pemain ini, Rudy. Ya, memang betul ya. Kita lihat bagaimana beliau begitu selesa dengan bola. Kerana jika bola berada di kaki, kita lihat bagaimana juga jaringan kedua dihasilkan permainan 1-2 antara beliau dan juga Mokhairi. Begitu juga jaringan pertama. Saya rasa pemain ini mempunyai vision yang betul baik, kreativiti yang baik sekali. Itulah yang membolehkan beliau memberi bantuan khususnya di bahagian serangan. Dan di separuh masa yang kedua berlaku pertukaran posisi untuk kita melihat Mahali lebih cuba Richmond.
dipintas oleh Tommy Mawad Bada. Sepakan yang beliau lakukan tadi. Aaron Nusara. Dengan 9 terlepas, peluang terbaik mereka melalui rembatan Kasar Kerani melalui pergerakan yang mantap dilakukan oleh Gulon. Jadi tidak hairanlah Gulon mau digunakan oleh Devon untuk mencara bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan malam ini. Tommy. Richmond. Yohandre Orozco. Oh, cantik umpanan itu. Peluang serangan dan itu dia gol lagi. Yohandre Orozco. Bekas pemain belia Piala Dunia Venezuela. Meledak dengan jaringan gol ketiga pasukan Selangor sebentar tadi. Satu jaringan mantap dilakukan oleh Yohandre Orozco. Ya, satu pemenang 1-2 di antara Orozco dan juga Aaron sebentar tadi yang membolehkan beliau memecahkan benteng pertahanan. Hasilnya ketika pemenang 1-2 ini dilakukan, kita lihat bagaimana mudah untuk Orozco menewaskan Fidaus untuk gol ketiga pasukan Selangor. Jaringan gol yang ketiga, jaringan peribah tidak begitu kemas, dikawal oleh Haris Haikal. Satu tackle ke atas Syahir Basha, pemain muda Selangor. Tapanan beliau tidak kemas, dirampas tadi oleh Haris Haikal. Perhatikan bagaimana cara permainan Yohandre Orozco, Rudy. Turun naik dia menjana pergerakan pasukan Selangor malam ini. Ya, pada saya beliau beraksi dengan betul baik pada perlawanan malam ini. Dua bantuan jaringan yang dihasilkan oleh beliau. Isabel Mengasak. Pelet yang terakhir. Yohandre Orozco. Oh, peluang dan itu dia gol lagi. Pemain pertahanan Haris Haikal. Berjaya menyambut sepakan percuma yang dilakukan oleh Orozco. Orozco. Yohandre Orozco. Dia merupakan antara playmaker untuk pasukan Selangor malam ini. Gerakan-gerakan di bahagian serangan pasukan Selangor banyak dijana oleh pemain bekas pemain belia Piala Dunia Venezuela itu, bertindak selaku defensive midfielder. Dua pertukaran akan dilakukan oleh Tan Cheng Po. Orozco akan direhatkan. Penjaring gol ketiga pasukan Selangor dan tugas kapten kini diberikan kepada Yazan. Daniel Asri dibawa masuk menggantikan Brandon Khan. Seorang lagi pemain muda. Dan seorang lagi pemain muda yang turut dibawa masuk di sana. Muhammad Abu Karim.